Oke, belakangan ini gue sering banget dapat komen, "Bang, mainin buba dong bang, lu udah lama banget tidak main buba bang, please." Oke, karena kalian semua udah request, gue bikinin video buba sekarang juga guys. Buba yang gue mainin kali ini akan berfokus pada aura survivor guys ya. Di awal match kita bisa ngeliat survivor, saat survivor ngeras vault, kita juga bisa melihat aura mereka guys. Jangan lupa saat kita menggunakan gergaji mesin kita juga bisa melihat aura dari mereka. Jadi mereka mau ngapain pun guys, itu pasti kelihatan auranya sama kita cuy. Apakah menurut kalian build itu overpower guys? Kalian bisa nilai sendiri ya. Jadi di match pertama gue akan mainin yang versi mobile guys ya, Dead by Daylight Mobile NetEase. Yang kedua gue akan mainin yang versi PC guys. Sekian basa-basinya, kita langsung ke videonya guys. Let's go. Yo, halo guys, kembali lagi dengan Fubu Kipyo di sini. Dan di video kali ini aku akan bermain Buba Sawyer, dan kita main di rank 1 yang lawan SDF Jepang cuy. Aduh, ini kita pakai lethal pursuer guys ya. Kita bisa ngelihat aura dari survivor di awal match selama beberapa detik, tapi kok mereka scatter, cok. Ini bakal susah banget sih jujur aja cuy. Dan lethal pursuer di sini udah di-buff guys ya. Jadinya dia itu udah nambahin 2 detik ya reading capability, jadinya makin lama cuy kalau kita pakai. Nah, ini. Nah, ini makin lama guys. Kalau kita bisa ngelihat aura itu ketambahan 2 detik kalau kita pakai lethal pursuer cuy. Oke. Kita keluar. Ini kita nggak bisa lama-lama guys, di sini kita harus tinggal aja. Kalau kita terlalu fokus sama dia cuy, yang ada kita di rush gen habis-habisan cuy. Cuman ini kayaknya settingan gua nggak enak deh guys. Bentar. Gua kayaknya ganti ini dulu guys. Nah, iya cuy, emesis gua nyala. Ini gua habis main Dead Slinger anjir. Lupa gua emesisnya matiin guys ya kalau kalian main buba guys. Soalnya nggak enak. Itu bisa aja kalian nabrak tembok gara-gara emesis cuy. Itu nggak enak banget, kalian matiin aja. Oke, satu generator udah kelar dengan saat 0 hook ya. 0 hook generator satu udah kelar guys. Let's go banget. Ya kan? Apakah akan di drop? Oh, tidak mungkin, tidak mungkin. Oke. Awas di drop kah? Di drop. Oke, di drop. Dia ke sana ya. Dia ke sana. Kelihatan tadi auranya cuy. Ntar kita kejar dulu, cok. Ini SWS Jepang tuh gitu, guys. Cepet banget, cuk, mainnya, cuk. Langsung dar kelar semua gitu ya kan? Bentar. Dia lari kemana, Pak? Dia balik kah? Oke, dia balik. Kita bambuselin, guys, ya. Bambusel, kita bisa nge-vault 5% lebih cepat. Dan kita bakal nge-block jendela itu, guys, ya. Selama beberapa detik, guys. Akankah turun? Oke, miss. Nice. Untung gua miss, cuk. Dia pakai dead heart, guys. Nice. Ini ngapain lagi, ha? Ngapain lagi? Lu. Kena, lu. Ayo, lu. Dia mau ke locker, guys. Gak sempet, lu, anjir. Oh my god bro, oke. Di sini kita juga pen riso, pakai pen riso guys ya. Kita kalau ngehook di hook putih, kita bisa ngeledakin generator dengan progress sebanyak 15% guys. Tapi punya gua di sini masih kuning, jadi cuma 9% guys. Jadi ya, aduh, mohon maaf deh ya. Ini press gua masih kuning semua cuy, masih kuning semua. Aduh, langsung kelar cok. Oke, generatornya ada yang meledak kah? Iya, ada yang meledak. Damage generator kita dapat 100 score ya. Ini tegang banget cuy asli. Tadi mana yang kena? Oke, ini. Belum diselamatin sama temennya. Hati-hati pada pakai flashlight. Tuh kan, bener kan? Belakang gua pakai flashlight, guys. Kita harus berhati-hati, cuy. Kita taruh sini dulu. Nice, oke. Ini memang agak merepotkan sih, guys. Soalnya kalau kita gonta-ganti target keseringan ya, itu juga bakal dibully-bully kita, cuy. Jadi kalau bisa kalian eliminasi satu dulu, ya kan? Satu orang, terus baru dah jalan, cuk. Soalnya 4 survivor, guys. Kalau udah kehilangan satu survivor, dia bakal kesusahan banget, cuy. Bakal goyah timnya, cuk. Oke, dia keluar kah? Enggak keluar, cuk. Oke, dia keluar. Kita pakai I'm all ears ya. Jadinya kalau ada survivor yang ngeras vault kayak gitu, kita bisa ngeliat auranya, guys ya. Selama 6 detik, cuy. Jadi lumayan banget, cuy. Bentar. Wah, lupa, cuk. Di sini ada jendela, guys. Gua lupa di sini ada jendela, cuk. Ayo lo. Wah, dia masuk dong. Grab. Nice, ke grab, let's go. Waduh, generatornya kok melayang banget, guys. Generatornya melayang banget, cok. Asli, Pak. Gila banget ini, generatornya melayang banget, woi. Gak ngotak cepetnya, guys. Kita taruh sini. Oke, nice. BTW, Amol Irs tadi itu ada cooldownnya 1 menit ya. Oke. Oke, dia lari ke situ ya. Gak apa-apa. Santai. Kita lihat ini kan di ujung map, pasti ada yang mau nyelamatkan, guys. Dan jalan masuknya cuma dari sini aja. Fokus dulu, Pak. Oke, di drop lagi, let's go. Jangan sampai kena. Ini di sini.
Satunya nyelamatin enggak sih, sikit, Cok? Sikitnya nyelamatin enggak ya? Sikitnya nyelam. Ini guys. Ini. Apakah akan menyelamatkan, guys? Kita mainnya harus pinter-pinter, guys, ya. Oke, di drop juga akhirnya, cuy. Berusaha banget nyenter-nyenter anjir. Oke. Ini sikitnya ke sini, guys, ya. Sikitnya di sini udah terluka, guys. Dasar. Oke, darah udah dipakai. Madep tembok. Bentar, madep tembok. Nice. Oke, aduh, awas. Oke, disabuk ya. Disabuk, enggak ada pilihan lain, cuy. Dia main sabucur always ya, SWF Jepang ya. Sabucur always. Kita taruh sini. Nice. Oke. Kita jagain dulu, guys. Jaga situ. Santai. Jangan gegabah. Kita harus main pinter, guys. Main pinter. Orang lihatnya kayaknya wah enak nih, killer ya kan. Gini. Cobain anak SWF Jepang, cuy. Baru berasa, cuy. Asli, generator melayang banget, cuy. Oke. Gak jadi turun. Pergi gak dia? Oke. Kita bisa ngeliat aura dari survivor ya di samping-samping sini. Awas. Adakah yang mau menyelamatkan? Oke. Dia menyelamatkan, guys, ya. Kita langsung gaskan aja, cuy. Mereka barter nyawa kayaknya ini. Barter nyawa. Santai dulu. Udah nggak ada palet di sini, Mbak. Detar udah dipakai, guys. Ceprot, ya kan? Yang di bawah dibangkitin nggak? Kita harus cepet, guys. Yang di bawah udah bangkit. Kita langsung buang hook aja di sini. Kita buang. Oke, dia meninggoy. Kita udah buang satu, guys. Karena tinggal satunya ini. Ini yang satunya masih terluka, guys, ya. Gua di sini pak soalnya pakai rasep chain. Kalau ada survivor yang kena gergaji kita dia nggak bisa ngeheal selama 90 detik, guys. Santai. Ini ya, dia nggak bisa ngeheal, guys. Selama 90 detik dia bakal kena sus broken. Ini kita hancurin dulu, Pak. Santai. Jangan lupakan juga generatornya, cuy. Kita nggak bisa sembarangan. Generatornya pasti diras soalnya kalau kita tinggal. Oke. Dia ke arah situ ya. Nice, oke, kita hancurkan dulu ini. Ada yang keluar juga, guys. Kayaknya dia bakal nge-backup, cuy. Gua denger tadi ada yang loncat keluar. Nice. Gua bisa ngeliat aura dia, cok. Soalnya kita di sini pakai light chassis ya. Jadi kalau kita nyalain gergaji kita, kita bisa ngeliat aura dari survivor yang jaraknya 8 meter, cuy. Jadi bisa kelihatan auranya. Wah, anjir, main sabu, cok, asli dah. Disabu lagi, guys. Oke, kita langsung taruh sini aja, Pak. Enggak apa-apa. Enggak kena pen riso ya, enggak apa-apa ya. Enggak kena pen riso, enggak apa-apa. 9%, cuy. Rugi 9% kita ya, 9%. Ini, cuk, progres. Anjir lah, sumpah. Ntar gue denger ada suara orang di sini, guys. Nah, ini dia, guys. Ini dia. Dead Heart. Nice, oke. Let's go. Kita langsung aja, Pak, pick up. Nice banget, cuy, asli. Langsung aja kita taruh sini, guys. Ini kayaknya dia dead hook atau udah meninggal ya? Lupa gua, guys. Dia udah dead hook atau belum ya ini ya? Kita taruh dulu, guys, di sini, guys. Oke. Oh, belum, cok. Baru hook pertama ini, makan. Baru hook pertama, cuy. Asli. Yang pasti pen riso kita lumayan lah ya, 9% lah ya. Gak sebagus itu, guys. Pen riso 9% tuh gak sebagus itu. Jadi kalau saran gua, kalau kalian mau main rank, kalian main pakai pros ungu semua, guys. Ya kan, pakai build terkuat kalian. Kenapa? Karena ya survivornya juga pakai build terkuat mereka, ya kan. Mereka juga pakai build ungu semua, ya kan, terkuat mereka. Mereka bisa pakai flashlightnya, bisa pakai toolboxnya, cuy. Jadi kalau gua sarankan, kalian juga pakai build terkuat kalian. Unguin dulu, guys. Ya. Karena kalau kuning sama ungu itu perbedaannya cukup kerasa, guys, ya. Contohnya aja Penriso. Kuning cuma 9%. Dia nggak tahu gua dong. Nggak tahu gua di belakangnya, cok. What the hell? Dia nggak tahu kalau gua di belakangnya, guys. Anjir. Bisa gitu ya? Oke, dia udah meninggoy, guys. Tinggal dua orang. Ini udah mulai tone down nih. Di awal tegang banget gua, cok, asli. Oke, Raswald ya. Karena I'm all ears, kita bisa melihat auranya. Nice. Ah, gua kecepetan, cok, ngerefnya, cok. Kocak.
Sorry guys, gua kecepetan guys, nge-ref-nya guys. Astaga. Gua harusnya turun dulu baru nge-ref guys. Sorry. Let's go. Ya elah anjir, gak keteken guys, sorry cu. Aduh, skill gua gak keteken guys. Satu tokennya gak kepake. Anjir, oke lah. Dia masuk lagi. Fokus dulu pak, ini tinggal satu generator. Oh, nge-push co. Neanya nge-push co. Ini bahaya. Itu generatornya udah progresnya udah banyak. Kalau gue bisa dapat satu hook lagi, ya kan? Di penriso kayaknya bakal lebih aman sedikit sih, guys. Kita taruh bambuzel di sini ya supaya dia nggak bisa vaulting. Itu keblok, guys, keblok. Ayo lo, bingung lo. Nggak bisa vaulting lo, ha? Aduh anjir. Kecantol, guys. Kecantol anjir, oke lah. Oke, nice. Nice. Kita tinggal dulu, Pak. Semoga dia nggak ada unbreakable, guys. Ini kalau dia nggak ada unbreakable, kita harusnya aman, guys, ya. Kalau dia nggak ada unbreakable, kita aman. Tapi biasanya SWS Jepang tuh bakal unbreakable. Tapi mau gimana lagi, guys? Kalau gua hook, heads bakal kebuka, cuy. Itu sayang banget. Anjir. Udah ancang-ancang gitu, guys. Mundurnya jauh gitu, cok. Oke, dia masuk lagi, ya. Dia masuk lagi. Apakah dia akan loncat di sini? Oke, dia loncat, cuy. Kita fokus dulu guys, fokus dulu. Oke, udah keblok. Lah anjir, kocak, neanya udah bangkit toh. Waduh, neanya udah bangkit guys, gua gak lihat, cuk. Astaga, neanya bangkit guys. Neanya bangkit, cuk. Awas, santai. Nice, kena, let's go. Pada pakai unbreakable apa ya? Pada pakai unbreak kayaknya, cuk. Wah, dia ke situ, guys. Dia kayaknya ke iya, cuk. Dia ke gate yang di ujung, guys. Ini kita langsung hook aja guys ya. Gua takutnya ini juga pakai unbreakable, cok. Biasanya SWF Jepang tuh gitu guys ya, pakai unbreakable. Kita langsung hook aja, cuy. Daripada nanti dia bangkit juga, ini bakal susah, guys. Bakal berabe, cok, kalau sampai dia bangkit lagi. Nice. Itu sinianya udah dead hook ya. Sebenarnya dia sekali hook lagi udah meninggoy, guys. Tadi gua nggak hook, takutnya gua hook heads kebuka gitu. Keenakan nih. Tapi ternyata gua salah kalkulasi, guys. Ya kan? Feeling gua bener ternyata mereka pakai unbreakable, cok. Aduh. Oke, mereka kabur lah ya. Oke lah ya. GGWP, seru. Oke lah guys, langsung lanjut aja ke match yang kedua guys. Let's go. Oke guys, Kido udah masuk ke match yang kedua dan kita mendapatkan map Toba Landing. Anjir, ya kan? Di sini BTW gue mau jelaskan ya perbedaan dari Penriso yang di PC guys ya. Penriso di PC ini hanya bisa aktif 4 kali guys. Jadi satu survivor satu ya, satu ledakan. Tapi ledakannya 25% guys. Lu nggak tahu lu, ha? Langsung dapet guys, mantep banget cok. Dia nggak tahu kalau gue lihat, dia lihat belakang tadi cok. Kocak banget anjir sumpah. Oke lah ya. Kita harusnya nggak perlu ngehook di hook putih juga nggak sih? Karena belum ada generator yang progresnya banyak guys. Rugi kalau kita pakai ya. Penrisonya kita taruh di situ aja. Di sini tadi ada orang guys kalau nggak salah cuy. Di sini ada orang. Oke, ini ada skasmaknya di sini ya. Ada skasmaknya guys di sini guys. Kita lihat dulu dia kemana cuy. Oke, udah diselamatkan. Mikaelanya udah diselamatkan. Betulnya Mikaelanya tuh skinnya skin baru guys ya. Bukan baru juga sih, udah beberapa dua patch kalau nggak salah. Bagus itu, gue suka sama skinnya cuy. Itu skin mahal guys. Ada orang kah? Di sini tuh gimana guys ya? Warnanya terlalu vivid ya kan? Nabrak-nabrak jadinya kita itu kadangan nggak kelihatan kalau survivor itu pakai baju yang terang kayak Mikaela tadi cuy. Tuh nggak kelihatan cok, nggak ada orang loh. Tuh nggak ada orang cok. Bener-bener guys. Wah nggak ada orang kah? Kita cari dulu pak. Ini main buildingnya guys ya, bagus ya. Kalau kalian bisa lihat ini main buildingnya cuy tuh. Spaceship gitu cuy, asli keren. Lah ngapain Rebecca? Lu kena lu. Mau gimana lagi, cok? Di titik itu nggak bisa kabur, pak. Di titik itu udah nggak bisa kabur, pak. Mau gimana, cuy, rasanya? Lo. Jackpack ini, jackpacknya juga skin baru, guys ya. Itu skin barbecue. Oke, pakai sabu. Pakai sabu cur, anda, pak. Pakai sabu cur. Kita taruh sini aja, guys. Kita sebenarnya nggak mau juga sih ke situ. Kita cuman ngelukai aja jackpacknya, cuy. Jangan taruh sini, nice. Hooknya terbakar, guys. Di event yang terbaru ini keren banget, cuy. Ini ada event scorching ya, scorching barbecue. Jadi keren banget asli. Awas, nice. Kalau bisa kita pakai chainsaw kita ya. Gua pengen nyoba pakai chainsaw terus, guys.
Lebih seru soalnya kalau di PC, guys. Dia keluar kah? Oke, dia keluar. Dia keluar. Ketowel dikit gak ngaruh. Ketowel dikit gak ngaruh, guys, ya. Ketowel dikit gak bisa ngeheal lu 90 detik, guys. Kena broken, cok. Kena broken, guys. Gak bisa ngeheal 90 detik, gitu, ya kan? Ini coba kita maksimalkan pakai chainsaw, guys, ya, karena kontrol di PC kan ya udah pasti pakai keyboard dan mouse, ya. Jadi kita usahakan sesering mungkin kita pakai chainsaw kita, guys, ya. Kalau kepepet doang kita baru M1, ya. Kita usahakan lah, ya, kita usahakan. Soalnya kan ya lebih enak lah harusnya kontrolnya di sini, ya. Kita coba lihat, tapi di mobile juga ketolong sama gyro sih, guys, jujur aja. Gyronya masih aktif sih. Lo, ngapain ini mau ngeheal? Hah? Kena lo, ayo lo. Hah? Kita langsung gaskan aja, guys. Kita taruh di penriso, Pak. Ini penriso, ini udah kena penriso atau belum, ya? Lupa gua. Nice. Oke, Pak, enggak kena penriso, guys. Enggak kena penriso. Dia udah di penriso tadi, guys. Dia udah di penriso, jadinya enggak bisa aktif lagi, guys, ya. Satu survivor hanya satu ledakan, tapi ledakannya itu 25%, guys. Kayak gitu, ya. Jadi nggak bisa di-spam kayak yang di mobile. Di mobile kan 15% tapi bisa di-spam. Ya. Kalau di sini udah nggak bisa. Anjir, cok. Michaelanya udah lemes itu, cok. Lo, Jackpot. Ngapain? Anda ngeras volt kelihatan auranya. Caprot, nice, oke. Kita kejar dulu, Pak. Kita kejar dulu Jackpot-nya. Ini Jackpot skin safari nih, Pak. Oke. Dia buang-buangin pahit, guys, ya. Dia pre-drop. Dia pre-dropping terus, guys, dari tadi, cuy. Oke, dia nyelamatin, ya, nyelamatin. Nice. Jack Park, langsung aja, Pak. Ini gue lupa udah di-hook atau belum nih orang. Kita taruh dulu sini. Nice, oh belum di-hook. Lumayan, guys, ya, belum di-hook dia. Berarti Jack Park satunya nih sekarang nih, gantian nih, yang belum di-hook, guys. Bentar, dia hari kemana, Pak? Rebekannya, Pak. Lo, udah full heal. Anaknya teh udah full heal. Aduh, anjir, nabrak kocak. Aduh. Harus yang banget, cok. Padahal kita bisa ngerjain Michaelanya, guys. Baru ngeheal kita towel lagi, cok. Itu kesel banget sih pasti, cok. Asih. Bentar. Ada suara, guys. Ada suara rintihan, cok. Di mana dah? Ada suara rintihan, guys, bener. Nah, ini dia RBK-nya, guys. Ini nih, guys. Ini nih, itu Amal Irs ya juga, ya, kelihatan auranya, cok. Ayo lo, gua bisa ngelihat aura lu, anjir. Gua bisa ngelihat aura lu. Makanya gua balik. Anjir, kita hook dulu. Kita hook dulu, Pak. Hook dia aja di sini. Ya DC, anjir, kocak. RBK-nya Red Squid, cok. Rebekanya DC, anjir. Di detik-detik terakhir langsung ngatim pocok. Aduh, kena gak sih? Ya gak kena dong. Udah pantatnya udah kegores itu. Aduh, guys, gue kasihan sama Rebekanya, cok. Sampai kesel gitu, cok. Langsung DC loh. Anjir. Oh my god, brother. Oke, udah keluar, ya. Kita memanfaatkan ini, ya, guys, ya. Oke, dia ke situ. Waduh, dia gak ke jendela dong. Ayo, come on, bang. Oke, di drop. Aman nih, ini kalau udah di drop udah aman nih. Kan udah enak banget nih. Mau lari kemana, Bang Jake, mau kemana, Bang Jake? Ini please drop juga dong, drop juga. Gua dapat skor nih kalau kamu ngedrop nih. Balik kah. Dia gak ngedrop. Lo kok hilang, anjir lah. Kok hilang, kocak. Oke. Dia loncat sini, ya. Kita ikutin aja, Pak. Oke, dia ke sini. Keluar gak? Oke, dia bener, dia keluar, guys. Dia keluar. Ayo lo. Drop, please, drop. Nice, oke. Nice. Dapat skor lagi kita, guys. Drop-dropin aja, Pak. Please drop-dropin. Drop, please drop. Pak, drop enggak? Ayo lo. Drop, please, cok. Anjir lah, sumpah. Oh, dia pakai calm spirit, anjir. Oke. Okay. Calm spirit itu bikin survivor tuh enggak bisa teriak, ya, guys, ya. Kena apapun mereka enggak bakal bisa teriak, guys.
Jadi bener-bener diem guys ya, dipukul kayak kenok kayak apa kayak itu nggak bakal teriak guys, dia bener-bener bakal diem aja gitu drivernya. Oke, satu generator kelar ya. Ini si Jack Parknya yang satunya belum dihook nih guys. Penriso kita masih sisa satu token ya. Artinya dia doang nih yang belum dihook nih. Nah ini dia guys, ini Jack Parknya tuh. Ayo loh, ayo loh, ayo loh. Mau lari kemana loh? Lah kocak cok, ya elah kocak. Kena nih, ini harusnya kena sih. Ya anjir, kena rerumputan anjir, kena alien. Bukan kena orangnya, kena alien anjir. Ayo lo, masuk lagi, siap, let's go. Masuk lagi dia guys. Boleh. Lul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 
Wah kena sih ini harusnya kena sih guys. Udah gak dapat guys. Ayo lo. Eh, akhirnya cok. Satisfying banget guys. Langsung aja. Langsung kita hook saja boy. Sini aja pak. Nice, oke. Okay. Bentar, penriso gua masih sisa satu nih. Penriso gua masih sisa satu pak. Penriso gua masih sisa satu guys ya. Kita harus nge-hook survivor di hook putih gitu. Biar value ya. Ntar. Dia turun. Oke, kita lihat sini. Iya. Kita ketemu lagi, Bapak. Ah, kena lu, anjir. Let's go, ya kan? Bentar. Ini tinggal si... Oh, udah diselamatin ya? Udah diselamatin si jackpotnya, guys. Taruh sini aja, let's go. Jadi udah ninggoy. Mana nih jackpotnya sama Mikaela raidnya, guys? Wah ini dia cok, Mikaelanya mamprang kali guys. Mamprang kali kamu Mbak Mikaela, Mbak Nea cok, Mbak Mikaela. Lu kena lu ha? Kena lu. Sumpah enak banget guys, kontrolnya si Buba di PC ini lebih fluid sih menurut gua cok. Lebih fluid karena ya pakai mouse dan keyboard sih ya, mau gimana lagi pak. Ntar gua denger ada suara rintihan guys. Lah elah. Itu kalau di mobile guys, dia pakai Iron Wheel di mobile kan masih 100% guys. Gak bakal ketahuan nih cok di situ cok. Di PC cuma itu 75% guys Iron Wheel-nya guys. Jadinya masih bakal kedengeran gitu suaranya cok. Kita langsung hook aja pak. Nice, okay. Kita hook juga yang ini pak. Kita hook juga. Taruh sini. Nice, okay. Oke lah guys, good game well played ya buat survivornya juga coy. Good game well played. Jadi ya mungkin segitu aja guys ya video dari gua kali ini. Kalian nextnya mau request apa? Tapi kayaknya gua bakal review skin abis ini. Skin yang kemarin bisa didapatkan di Summer Fest ya. Jadi ya tungguin aja guys. Jangan lupa untuk subscribe ke channel gua supaya nggak ketinggalan sama video-video baru gua guys ya. Jadi ya segitu aja guys. See you guys in the next video. Bye-bye guys.